Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat yang diwakili sama Sekcam, yang kami hormati Bapak Kapolsek Rancayakek, yang kami hormati dari unsur BPN Bapak Hari dan teman-teman serta panitianya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sukamana, dan yang kami hormati Bapak Ibu warga Desa Sukamana. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pelaksanaan, ya Bu ya. Dulu kita pelaksanaan persiapan pada tahun 2020, yaitu untuk persiapan langkah-langkah selanjutnya, nanti langsung ke pelaksanaan. Ini pelaksanaan dari tim BPN Bu, yang rencana untuk melaksanakan pengukuran bidang tanah dan bangunan tegakan gitu. Jadi kita masuk ke unsur pelaksanaan yang mana dibagi empat segmen Bu. Untuk segmen 1 Kabupaten Bandung sampai dengan Garut Utara sepanjang 45,2 km Bu. Ini untuk segmen 1, dua kabupaten Bandung dan Garut harus selesai Bu sampai tahun ini, dan nanti segmen 2 dilanjutkan dari Tasik sampai Pangandaran Bu. Segmen 3-nya dari Pangandaran ke Cilacap. Untuk itu mohon kami dukungan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, dalam pelaksanaan ini nanti ada pengukuran di lapangan. Kalau bisa mungkin per bidangnya bapak-bapak ibu-ibu sudah mulai dipatok ya Bu ya, untuk membantu pelaksanaan tim BPN di lapangan. Dan untuk nanti administrasinya menyerahkan fotokopinya Bu ya, fotokopi alas hak nanti diserahkan ke Desa Sukamana untuk mempermudah pelaksanaannya. Itu saja mungkin dari Kementerian PU ini untuk sambutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'nimati iman wal Islam wa hiya adhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala hadza nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi lisanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur sawadina paus pisan urang panjatkeun ka Zat Ilahi Robbi Gusti Maluhur Tumagopur anu sanes kanten parantos maparinan mang pirang-pirang nikmat rahmat ka urang sadayana, terutami nikmat iman tu nikmat Islam. Bagi raos ku aya nikmat iman tu nikmat Islam, ya alhamdulillah dina wakit ayeuna urang tiasa silaturahim mincang krama dina raraga ngarawuhan sosialisasi pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap. Amugi cing janten asbabiyah kanggo karketkeun ukhuwah Islamiyah anu aya dina panggena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat wa salam mugi tetep kelimpahkeun ka baginda alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalika kulawargina para sahabatna tabi'atna anu tumutur tunduk kamandana tuk dugi jalu mil hisab malah manar biasa kalebet urang sadayana anu kaangkeun umat mantenna insyaallah insyaallah jaga di ilmu jaga urang teh apa terusna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kapihatur anu dihormat sesepuh Pemdes Sukamana kali rencangan kawuhan apatun Desa Sukamana, kapihatur Bapak Camat Kecamatan Rancayakek kali anu nyuruhanana
Tapi hatur anu dihormat Bapak Pramil Ranca Ekek kali anggota. Tapi hatur anu dipihormat Bapak Kapolsek kali anggota. Tapi hatur panitia pengadaan tanah jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap kali rengrengan. Tapi hatur Bapak dari unsur Kementerian PUPR Republik Indonesia, alhamdulillah perantos biasa rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampasun. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa'udhu billahi taufik. Kapilengah di Kementerian PUPR anu simbol kuning di rumah oge di BPN oge terhilap Bapak Kapolsek Kecamatan Rancaike anu kusim kuning di rumah oge Pak Dan Kamil atau nanti anu kawakilan anak anu kusim kuning di rumah ke kakantun ka Bapak Kepala Desa Sukamana anu kusim kuning di rumah terhilap ka sadayana anggota tim panitia salapan anu pengadaan tanah kangge tol Itachi anu kusimpulin oge dipihumat terhilap ka bapak ibu sadayana anu dina dinten ayeuna diulem ngalangkungan panglemna bapak kepala desa di tempat anu sami kusimpulin dipihumat taya basa nu langkung endah iwanti manjatkeun puja ka Allah nu maha kawasa taya tali nu langkung dinasti iwanti manjatkeun puji ka Gusti nu maha suci diwuhu ku taufik kalayan hidayah inayah kalayan kasehatan alhamdulillah dina siang ayeuna tiasa kempel di aula atanapi di gedung serbaguna desa Sukamana kalayan dina kaayaan sehat wal afiat. Amin. Salawat miwa salam mugia kasanggakeun ka junjunan nabina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sadayana, apunten anu kasuhun kalayan asmana pamahentahan Kecamatan Rancaike dina dinten ayeuna. Makanya tetap sebelum itu sih.